Satu lagi yang saya nak sebutkan adalah mengenai SOP perayaan Christmas. Sidang khas mendengar pembentangan daripada Kementerian Perpaduan Negara mengenai sambutan SOP perayaan Christmas, iaitu upacara sembahyang dan juga SOP di hari pertama, iaitu kunjung-mengunjung di rumah pada hari pertama. Sidang bersetuju untuk membenarkan penganut Kristian mengikuti sesi upacara sembahyang pada 24 Disember 2020 dan 25 Disember 2020 di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPP dan PKPB sahaja. Di kawasan PKPD tidak dibenarkan. Sambutan untuk kunjung-mengunjung dibenarkan pada 25 pada hari Christmas saja. Ya. Hari pertama lah, macam kita hari raya puasa hari pertama. Walaubagaimanapun rumah terbuka yang melibatkan orang ramai, aktiviti caroling dari rumah ke rumah di kawasan kesemua kawasan adalah tidak dibenarkan. Sama ada PKPP ke PKPB, kunjung rumah terbuka kita tidak membenarkan. SOP di rumah ibadat, ya. SOP-nya banyak, seperti membuka kaunter untuk melihat dari segi suhu, pendaftaran secara QR code dan aplikasi dan lain-lain lagi, boleh dirujuk kepada laman Sesawang MKN. Jadi upacara sembahyang di Minor Basilica, Cathedral, Gereja dan Chapel semuanya mesti mematuhi SOP yang dikeluarkan. Saya nak sebut sikit tentang SOP di rumah ibadat di PKPP dan PKPB saja. Pada 24 Disember, upacara sembahyang perlu diadakan bermula pada jam 5 petang sehingga 9.30 malam sahaja, dengan pembahagian dua kali sesi, iaitu satu sesi 1.30 dan diselangi dengan operasi sanitasi selama 45 minit. Sebagai contoh, pukul 5 misalnya sehingga 6.30 sesi pertama sembahyang, 6.30 hingga 7 suku sanitasi, dan 7.15 hingga 8.45 sembahyang, dan 8.45 hingga 9.30 sanitasi. Jadi manakala pada 25 hari bulan, upacara sembahyang mereka dibenarkan bermula 7 pagi hingga 1.45 petang dengan pembahagian 3 sesi saja. Seperti tadi juga 1.30 untuk sesi ibadat mereka dan 40 minit untuk sanitasi. Mengenai lawatan ke rumah di kawasan PKPB dan PKPP, sama saja bagi sambutan perayaan di hari pertama, ya, di rumah kediaman landed bertanah hanya di kalangan keluarga terdekat dan tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Manakala bagi rumah kediaman strata dengan keluasan kurang dari 1,500 kaki persegi, tidak melebihi 10 orang, dan bagi keluasan 2,500 ke atas, 2,500 kaki persegi ke atas, tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa. Semua ahli keluarga yang terlibat di dalam kunjung-mengunjung ini perlu patuh pada SOP seperti memakai pelitup muka, penjarakan sosial dan sebagainya. Bagi aktiviti kediaman, aktiviti perniagaan hanya di premis yang dibenarkan oleh PBT saja. Okey, walaubagaimanapun mereka digalakkan untuk aktiviti jualan secara talian. Di kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali, tidak dibenarkan untuk ibadat apa sembahyang dan sebagainya. Di gereja-gereja tidak dibenarkan. Tetapi untuk
kunjung-munjung juga tidak dibenarkan. Tetapi perayaan boleh disambut bersama dengan keluarga di dalam rumah yang sama. Ini dibenarkan. Ziarah-menziarah di rumah lain di kawasan PKPD tidak dibenarkan. Okey. Bagi memantau aktiviti ibadat ataupun sembahyang di gereja, ianya perlu dipantau oleh pihak berkuasa sama ada PDRM, RELA ataupun PBT. Semua SOP seperti saya katakan boleh dirujuk di laman sesawang MKN ataupun di laman sesawang Kementerian Perpaduan Negara.